Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hijobs dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys, dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama Mimin nih, yang dimana setiap harinya Mimin gak akan pernah ada kata bosennya untuk selalu membahas artis kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Haiko van der Veken dan Rangga Azob setiap harinya. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Namun Mimin sarankan bagi kalian semua tonton videonya sampai selesai ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Terima kasih. Haiko van der Veken dan Rangga Azob kini telah menjadi perbincangan publik yang mana digadangkan agar berjodoh di dunia nyata. Sebelumnya mereka menjadi pasangan dalam sinetron Samudra Cinta. Perannya suami istri dalam sinetron tersebut membuat para fans menginginkan Haiko dan Rangga Azob bisa menjadi pasangan di dunia nyata. Karena chemistry yang mereka bangun di sinetron itu mampu menghipnotis bagi para penggemarnya. Namun, Maret 2021 kemarin sinetron Samudra Cinta menjadi episode terakhir. Hal itu tidak membuat para penggemarnya pun tidak akan pernah lupa dengan julukan mereka yaitu Bucin dan Kusut di Samudra Cinta. Banyak pertanyaan mengenal apakah benar Haiko dan Rangga Azob telah menjalin hubungan di dunia nyata. Haiko van der Veken pun mencoba untuk menanggapi dari banyaknya pertanyaan tentang hal itu. Hal tersebut diunggah di kanal YouTube Surya Citra Televisi Selasa 29 Juni 2021. Dikutip fotosintesis bisnis pikiranrakyat.com, Haiko menyampaikan dirinya hanya mengikuti arus saja, karena Haiko sendiri orangnya tidak terlalu planning dalam hal apapun. Semua tergantung, jika enjoy pasti bakal dilakuin, kata Haiko. Meskipun sudah tidak syuting bareng lagi, keromantisan antara Haiko dan Rangga Azob kembali menuai kehebohan. Beberapa waktu lalu Haiko merilis lagu terbarunya yang berjudul Bahagia Bersamamu. Yang uniknya juga dalam video tersebut, Haiko memilih Rangga Azob menjadi model video klipnya. Tampak keromantisan pun menjadi antara Haiko dan Rangga Azob di video klip tersebut. Hal inilah yang semakin membuat publik penasaran akan hubungan mereka seperti apa. Bahkan, beberapa waktu lalu Haiko dan Rangga Azob telah melakukan liburan bersama di Bali. Momen romantis pun dibagikan mereka berdua saat di pantai. Hal itu membuat para netizen berpikir jika mereka memang sudah menjalin cinta di dunia nyata.
Nah guys, kita doakan saja ya, semoga mereka berdua memang sudah menjalin hubungan di dunia nyata tanpa kita ketahui. Nah guys, gimana nih menurut pendapat kalian tentang unggahan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah info dan update dari Mimin kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan informasi selanjutnya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.